Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua yang nonton video ini sehat-sehat selalu ya, jauh dari penyakit dan merbahaya, amin. Nikmati aja ya bro pemandangannya, apapun nanti hasil akhirnya. Ya namanya kita cari rezeki kan, siapa tahu ada sembaran di sini. Kalau nggak ada nanti kita pindah lokasi. Oke, langsung menuju spot. Wah, kayaknya mantap nih teman-teman. Airnya surut nih. Astagfirullah, apa itu? Ikan kah? Besar sekali. Kita coba umpan jangkrik. Siapa tahu ini berhasil nanti ya. Kita coba umpan jangkrik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba nguncal-nguncal di sini ya. Supaya ada rezeki. Soalnya sudah lama enggak mancing di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tujuan orang kayaknya. Kita coba di sini. Oke, kita pindah lokasi dulu. Banyak orang pasang tajur di sini. Ini jalan semak sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Susah tuh jalannya. Semak bloker. Dulu ikannya banyak sekali di sini bro, tapi karena ya namanya dekat kampung lah di sini, sering diracun, diapalah. Ini spotnya mantap ini, tapi sekarang ikannya gak tau lah,
pada sekarat semua ikan-ikannya di sini. Oke, kita coba aja, tunggu ada sembaran enggak. Kalau enggak nanti kita pindah spot aja. Oke, coba di parit kecil ini dulu. Sebab tahu ada rezeki di sini kan. Nah, dapatnya rumput. Bismillah. Oke, kita coba cari bawang di sini ya bro. Keruh akhirnya ini, habis hujan semalaman. Siapa tahu ada rezeki di sini. Coba cari bawang umpan jangkrik. Oke, kita ganti dulu mata kailnya. Kita coba umpan jangkrik ya. Coba-coba ya kan, siapa tahu ada rezeki di sini. Biasanya banyak ikan baung di sungai ini, memang banyak ikan baung, apalagi airnya keruh kayak gini kan. Ya, semoga aja ada sembaran ya. Kita tunggu aja sebentar. Keruh enggak ada kita pulang. Karena udah sore juga ini. Banyak ikan baung biasanya keruh kayak gini. Oke, sekian dulu ya bro mancing hari ini. Kayaknya memang gak ada ikannya, soalnya habis hujan semalaman, hujan deras. Oke, terima kasih, assalamualaikum. Oke bro, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya. Tekan juga lonceng notifikasinya agar kami bisa terus berkarya. Terima kasih bro.